istri penguasa Dubai. Putri Haya lahir pada tanggal 3 Mei 1974. Putri Haya adalah istri ke-6 Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, salah satu orang terkaya di dunia dari Dubai. Putri Haya mendapat gelar bangsawan saat ia menikah dengan Sheikh Muhammad pada tahun 2004. Ia menjadi istri ke-6. Sheikh memiliki sekitar 20 anak dari istri yang berbeda. Putri Haya sangat menyukai kuda dan ia seorang penunggang kuda terkenal. Putri Haya punya beberapa kuda balap kesayangan. Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, salah satu penguasa terkaya di dunia. Ia memberikan sejumlah besar uang untuk amal dan mendirikan yayasan Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Sheikh banyak berinvestasi dalam industri pacuan kuda, terutama di Inggris. Seorang ahli menggambarkan Sheikh Muhammad sebagai tulang punggung pacuan kuda Inggris. Setelah lulus dari universitas di Inggris, Putri Haya bergelar sarjana dalam bidang politik, filsafat, dan ekonomi. Pernikahan Sheikh Muhammad dan Putri Haya harus berakhir pada tahun 2019. Putri Haya dikenal sebagai penunggang kuda yang ulung. Ia mewakili Yordania dalam Olimpiade Musim Panas 2000 di Sydney, Australia, dan menjadi Presiden Federasi Internasional untuk Olahraga Berkuda 2 periode. Putri Haya salah satu putri berbakat dengan segudang prestasi di dunia. Putri Haya adalah wanita pertama dari Arab yang dipercaya menjadi duta besar Muhibah untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas masalah pangan, program pangan dunia. Putri Haya salah satu pendiri sebuah LSM yang membantu pengiriman makanan darurat di Timur Tengah. Usianya sudah tidak muda lagi, namun pesona Putri Haya tidak pernah pudar. Putri Haya tetap cantik dan menua dengan anggun. Ia pun sempat menjadi perbincangan hangat di dunia setelah penceraiannya yang dramatis dengan Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Haya tampak mempesona dalam bautan gaun navy yang tertutup. Bagian atas gaun tersebut dipenuhi payet-payet cantik yang tersusun rapi. Ia mengenakan tiara berkilau di kepalanya khas seorang putri kerajaan. Putri Haya terlihat sangat menawan saat mengenakan gaun berwarna hijau yang menampakkan bahunya yang indah dan seuntai liontin yang tergantung di lehernya. Ia sangat berkelas dan elegan. Ia juga menggunakan topi bunga berwarna hijau untuk melengkapi penampilannya. Putri Haya tampak anggun dalam balutan gaun berwarna putih. Ia mengenakan sepasang sepatu hak berwarna putih menemani penampilannya. Saat itu ia menggunakan topi bunga yang cukup besar namun tetap membuatnya tampak mempesona. Tampilan Putri Haya sangat cantik, apalagi saat mengenakan setelan jas warna putih yang dipadukan dengan topi warna senada, membuatnya benar-benar menampilkan pesona seorang putri raja. Putri cantik dan energik asal Yordania ini menjadi ikon mode dunia. Penampilannya selalu menarik perhatian para pecinta mode. Gaya berbusananya pun terlihat modis dan berkelas. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai profil Putri Haya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.